Kertas batu. Awak menang. Wah. Ah, sama kembali ke rancangan rentak 1 2 3. Hari ini saya ada pelakon cilik Aidan. Apa khabar Aidan? Khabar. Eh, boleh tanya ayah apa khabar balik? Jadi Aidan hari ini nak tolong aunty buat art and craft eh. Kita nak buat kita semula. Kita nak buat notice board hari ini. Aidan nak tolong aunty tak? Okey. Ini segmen ialah segmen baik pulih. Maknanya kita gunakan barang-barang lama untuk buat barang baru. Aidan kat rumah ada notice board tak kat dalam bilik? Ada notice board. So kita perlukan board. Okey. Board. Lepas tu kita pun perlukan foam. Ni kapasnya supaya dia jadi tebal. Sekarang apa yang kita perlu buat ialah memotong kertas kapas ni. Eh? Kalau ada kapas-kapas di rumah pun boleh gunakan juga. Tak semestinya kita beli baru aja kan? Besarlah kain ni. Ia pun samalah kalau anda nak buat dengan anak-anak anda. Harap anda di sisinya jadi tak berbahaya anak-anak memegang gunting kan. Tengok ni, sekejap lagi banyak seluar air pun dipotong. Sana sikitlah. Sekarang kita gunakan stapler yang besar. Ini pun Aidan kena minta bantuan orang besar ya, orang dewasa. Okay. Nah, kita buat okay cantik sikit lah. Kalau macam ni kan tak cantik kan tadi. Kita lipat sikit lah, kasi dia cantik. Masuk ke dalam. Okay, tengok kat depan dia. Dia kena ketat-ketat sikit baru lawa. So, lain kali minta bapak tolong lah. Semak you pun tak boleh. Ibu boleh angkat abang. Wow, sekarang kita pakai getah ni untuk memberi tambahan cantik sikit. Boleh ya? Okey, ni kita ke sini. Tambah sikit, kasih sikit. Ha. So kita kalau potong pun jangan ikut ukurannya, pendek sedikit sebab kita perlukan dia ketat. Yeay, kita dah berjaya buat satu notice board untuk Aidan. Kalau ada notice, ada birthday card ke, kad jemputan ke, kan? Timetable boleh buat, resepi, cuci baju punya ni eh, schedule punya buat. Boleh juga. Ini kita buat pakai barang recycle, barang baik pulih. Kita cuma perlu zipkan aja dan terus staplekan dari ketat. Meh. Go. Lagi sekali. Careful. Okay, careful. Oh, you ask me to careful lah. Okay, satu lagi nak? Okay. Lagi, okay, set. Oh, wow. Yes, okay. Ini kita gunakan kain kita semula. Dan ini juga saya menggunakan pinboard lama sebenarnya yang sudah pun menipis. Jadi saya tukarkan dengan foam board yang baru dan letakkan getah yang baru. Dah jadi baru. Kalau Aidan dapat pilih satu dan nak bawa balik, yang mana satu Aidan nak? Baiklah, saya kasih Aidan bawa pulang satulah. Terima kasih Aidan bersama Aunty Ruby hari ini. Datang lagi ya. Okay, bye.